Di awal film kita akan diperlihatkan seorang ibu hamil, sebut saja namanya Ibu Nunung. Dia sedang memeriksakan kandungan kepada seorang dukun kandungan. Selesai diperiksa, Bu Nunung pun langsung bergegas pulang dikarenakan waktu sudah hampir maghrib. Dalam perjalanan pulang, Bu Nunung pun terperosok ke dalam lubang di tanah dan anehnya di situ seperti ada sebuah peti yang sangat tua dan dari situlah keluar sosok tengkorak. Dengan kaki yang terperosok ke tanah, Bu Nunung pun didekati oleh tengkorak tersebut. Kejadian aneh pun terjadi. Tengkorak itu seperti meremas-remas perut ibu hamil ini seperti sedang membacakan mantra. Sedangkan di rumah sang suami, sebut saja Pak Dudung, terus menunggu dengan perasaan khawatir kepada istrinya karena sudah malam belum juga pulang. Dia pun memutuskan untuk mencari istrinya dengan para warga dan ditemani seorang ustadz, tapi tidak kunjung juga ditemukan. Dengan perasaan menyerah, Pak Dudung pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dan dengan terkejut, Pak Dudung pun menemukan istrinya yaitu Bu Nunung sedang duduk kelelahan. Namun ada kejadian aneh, sobat unik. Kandungan Ibu Nunung berpindah ke punggung. Selang beberapa waktu, tibalah waktu di mana jabang bayi laki-laki ini pun lahir. Bayi ini pun lahir dengan keadaan tidak seperti bayi-bayi kebanyakan. Dengan keanehan-keanehan ini, sang dukun kandungan pun mencium hal yang tidak beres. Beberapa tahun pun berlalu, bayi ini pun tumbuh menjadi seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Rio. Rio tumbuh dengan keadaan yang sehat. Namun banyak sekali kejadian yang tidak wajar karena si Rio ini seperti mempunyai kekuatan sihir. Namun sayang, kekuatan sihirnya itu digunakan untuk kenakalannya dan untuk mencelakai orang lain. Dan keanehannya seperti kepanasan ketika azan dikumandangkan. Bahkan sobat unik, pada waktu si Rio mau disunat, pisau pemotong anunya sampai gompal dan membuat tabib sunatnya menjadi geleng-geleng kepala. Bahkan pernah dalam satu waktu Rio malah sengaja masuk ke dalam sumur. Sang ibu pun panik, ingin menolong Rio dari dalam sumur. Namun dengan tertawa, Rio pun malah menarik ibunya masuk ke dalam sumur. Dan syukurnya Pak Dudung mendengar teriakan dan sigap menolong istrinya sehingga dapat terselamatkan. Singkat cerita, orang tua Rio kebingungan dengan apa yang menimpa anaknya. Dia pun menceritakan semua kejadian aneh itu kepada dukun kandungan yang dulu memeriksa Rio ketika masih di dalam kandungan Bu Nunung. Dan dukun kandungan ini pun menceritakan kisah seorang yang pernah hidup di zaman dulu di kampung itu, yaitu seorang Portugis yang kejam dan sering menyiksa warga pribumi. Karena orang Portugis itu kelewat kejam hingga menyulut emosi warga pribumi dan pada akhirnya orang Portugis itu pun dijatuhi hukuman gantung. Namun ketika proses hukuman itu dilakukan, orang Portugis sempat mengucapkan sumpah kalau dia akan menuntut balas. Ternyata Bu Nunung yang dulu terperosok ke dalam tanah dan bertemu sesosok tengkorak itu adalah kuburannya orang Portugis itu, serta tengkorak di dalam peti itu adalah tengkorak orang Portugis. Ketika tengkorak itu meremas-remas kandungan Bu Nunung dan membaca mantra, ternyata dia sedang memberikan kutukan ke dalam bayinya Bu Nunung, yaitu Rio. Bahkan puncaknya, Rio membunuh dukun kandungan itu dengan cara menggigit lehernya sampai dukun kandungan itu meninggal. Karena saking kesalnya, Pak Dudung pun ingin memukul kepala Rio dengan batu besar. Namun ditahan oleh sang ustadz dan meyakinkan bahwa bukan Rio pelaku di balik semua kejadian ini. Karena Rio dalam pengaruh roh jahat orang Portugis itu. Atas bimbingan sang ustadz, Rio pun diikat di ranjangnya dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh semua tetangga-tetangganya dan benar saja Rio pun kepanasan sampai kepalanya mengeluarkan asap dan keluarlah roh jahat itu melalui ubun-ubunnya bersama asap itu. Rio pun tersadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pada ending film ini akhirnya Rio pun disunat dan untuk kali ini anunya berhasil dipotong dan pisaunya baik-baik saja. Dan film pun selesai. Pelajaran dari film ini adalah,
Ketika kamu hamil, janganlah bepergian sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Unik.